I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. Assalamualaikum. Kita jarang-jarang banget ngobrol kayak gini, padahal kita sebenarnya sering ketemu dan sering banget kasih support satu sama lain, betul? Jadi hari ini kita tuh mau ngomongin tentang yang namanya hidup. Berat banget itu, jangan dong. Jadi guys, sejak kita menunggu berapa lama kalian hidup di sosial media ini? Oh, aduh. Udah lama dong, sejak ada Friendster, coy. Kamu? Tapi SM apa? Kuliah. MIRC ngalamin enggak? MIRC. Enggak. Enggak tahu. Kita doang yang tahu. Iya, ASLPLZ. Aku soalnya waktu dulu aku belajar dengan benar. Oh, gitu. Friendster. Friendster, ya. Sampai sekarang kita menginjak ke Instagram. Ya, dan kita termasuk bertiga ini bertemukan di Instagram, betul? Oh, iya. Nah. Dan kita terjun di dunia bisnis dengan apa ini namanya? Background yang sama sebenarnya. Nah, benar enggak? Ya, perbajuan, profesional. Ya, profesional. Sosial mediaan. Tapi serius, aku baru kali ini nemuin temen yang dengan ikhlas ngasih inputan ke aku kayak gitu. Dan apa ya? Pokoknya bener-bener ngasih tahu pure gitu loh. Tanpa mereka apa ya? Kayak sikut-sikutan gitu loh. Enggak tahu sih di belakang benar sih. Kita di belakang minta transfer. Enggak sikut-sikutan tapi jegal-jegalan. Iya, benar. BTW suara kita kedengaran enggak, Mas? Ya. Terus aku mau tanya ke Prima nih, ya kan? Kenapa bisa segitu baiknya dan juga Kipti mungkin? Kan kita sama-sama ibu bawa pot ini, apa ini namanya? Ermi. Kan sama-sama punya dua orang ini, sama-sama punya perusahaan atau online shop yang bergerak di bidang yang sama gitu loh. Kenapa kalian bisa bersahabat, gak pernah bertengkar dan bahkan saling support? Aku ngeliat banget. Kalau aku kan agak berbeda ya jualan gamis, tapi kalian itu berada di satu ruang yang sama. Kenapa seperti itu? Customer kita itu saling sama. Beriringan kali. Iya, aku diiris-iris. Semangka kali. Kenapa ya? Kenapa? Gak ada sih ya, karena kita terlalu sama. Oh, banyak kesamaan ya? Kenapa cocok gitu ya? Gimana? Apa ya? Ya karena kalau menurut aku sih maksudnya kayak banyak, mungkin karena ini ya, karena kita yang akhirnya customer kita yang sama, itu mungkin cara pikir kita terhadap betul, seleranya kita, sama juga ya, sama cara berpikirnya sama, selera suami juga sama. Ya benar, berkacamata. Ya terus. Jadi sebenarnya harusnya dia itu kompetitor. Oh iya ya, benar ya. Harusnya mereka segal-segalan karena target usia pasar kita sama banget ya. Terus tipe baju kita yang jual juga sama. Sama harganya juga, range-nya sama. Tapi kita enggak ya saling support. Depan saling support. Iya, bisa kan. Ayo ampun, ternyata kalian jahat ya. Aja sih yang namanya temenan itu kan kita bisa ngerasain ya, ini tuh enggak perlu ada apa ini namanya? Kepentingan, ada friends of apa yang ngambil benefitnya aja. Ada sih sebenarnya kepentinganku dengan Mbak Prima. Apa tuh? Mau panjat sosial. Ya benar, tapi gagal. Followernya turun. Ya benar, malah turun ya. Tapi percaya nggak sih, karena temenan kalian itu bisnisnya makin malah besar gitu ya. Karena lebih banyak, lebih cepat dikenal, ya kan? Lebih cepat dikenal daripada kita sikut-sikutan gitu loh. Benar nggak sih? Tapi kalau ini syari ya, memang beda sih. Aku paling beda. Tapi aku paling terbantu sama mereka berdua loh, karena mereka berdua kalau aku tanyain ilmunya mereka jauh lebih banyak daripada aku. Terima kasih. Kepala air. Gitu. So, apa? Terima kasih. Oh iya, aku ikut ya. Terus
terima kasih buat. Oh iya, bentar-bentar dong. Ngomong kita apa? Tanya-tanyain dulu dong. Apa? Oh, kalau kalian sendiri gimana? Sempat nggak sih ngerasa ini secure punya teman dengan background yang sama gitu? Kadang kan kita ngerasa temenan sesama, misalnya teman-teman sesama influencer itu tulus nggak sih? Temenan sesama pedagang itu tulus nggak sih? Kalau kalian sempat nggak sih ngerasa insecure sama tipe-tipe temenan kayak gitu? Kepet. Kalau aku sih kayak nggak pernah ngerasa insecure ya, karena aku ngerasa kalau justru malah kita berteman itu pasti nggak bakalan kita saling senggol-senggolan, kecuali mungkin kalau misalnya di salah satu pihak ada yang memang berteman gitu. Tapi kalau misalnya memang dari awal kita berdua memang benar-benar pengen berteman, menurutku itu malah lebih aman gitu loh, karena kan nggak mungkin dong teman menyakiti teman. Asik, oh gitu ya. Jadi teman yang beneran itu nggak mungkin menyakiti teman. Kalau kamu gimana sih? Kalau aku di dunia persyari, persyarian. Kalau aku jujur dari aku pribadi, aku memang ngejaga banget mana yang teman beneran, mana yang teman hanya di dunia maya. Jadi aku boleh nyemplung di bisnisnya, aku boleh nyemplung di pertemanannya, tapi aku nggak boleh bener-bener nyemplung di dunianya gitu, paham nggak sih? Jadi nggak paham gimana gak paham. Dunia dunia nyatanya, bisnisnya, semuanya. Karena kalau temenan ya temenan aja, tulus. Aku bisa ngebedain mana yang hanya sebatas friends di media sosial dan juga mana yang tiap hari aku bisa nanya bagusnya kayak apa, tiap hari kasih inputan kayak aku, sampai ke masalah pribadi sampai ke masalah bisnis itu aku bener-bener ngejaga banget sih kayak gitu. Jadi memang sebelum aku insecure, aku memang udah menjaga aja. Oh, menjaga untuk tidak terlalu masuk dulu. Iya, dan aku benar-benar milih mana yang aku temenan sebagai selebgram ya. Di situ aku temenan sama selebgram, di situ aku temenan sama influencer, di situ ada sisi lain aku berteman sama yang punya online shop ya gitu. Nah, kebetulan kalian bertiga ada di tengah-tengahnya dan semuanya. Terus. Oh, kesannya kamu ngomongin apa kesannya punya teman kita. Gitu dulu, Prima itu gimana, aku gimana gitu. Oke. Itu kayak apa sih ini kalau di depan kamera? Iya, jangan. Enggak usah ditayangin di kamera. Yaudah, gimana. Enggak apa-apa. Enggak sih, kalau aku pertama ketemu terus ternyata gimana kita, gitu. Oh, ingat enggak pertama kali kita ketemu di mana? Ya? Pertama kita ketemu di mana? Aku di Venela dong. Oh iya. Gimana? Venela dong. Gimana? Kamu mulai juga. Kipti dulu ngelihat kita, ngelihat Prima terus ngelihat aku. Oh iya. Awalnya tuh DM-nya sopan banget. Oh iya, contoh-contoh. Oh. Mbak Prima. Kan ibu Prima gitu ya. Terus kalau aku lagi review atau Mbak Prima cantik. Oh iya, sekarang ih Prima nih gitu. Cuk gitu ya. Terus kemarin tuh ngelihat DM kita tuh rasanya kayak merinding ding gitu loh, ya Allah, jijik kayak gitu. Terus ternyata gitu ya. Ternyata lama-lama apa? Ya, terus apa-apa. Abis itu apa sih? Kita dulu itu sebelum kita kenal aku sempat beli hijab dia. Kamu pernah beli enggak? Aku pernah ngetek juga kan ya di akun. Oh iya. Terus. Tapi itu belum kenal banget ya. Belum kenal malahan. Malah dia beli loh supportnya ya. Beli terus tak tek juga loh. Tapi tak aku anggap. Terus. Jadi ini gue lagu repost enggak gitu. Terus ternyata sekarang anak orangnya gimana? Orangnya ya gitu. Ternyata ya. Iya dong. Kalau Kipti ke Prima. Kalau Kipti ke Prima gimana? Kipti ke Prima. Dibahas banget ya ini ya. Aku mau ngapain kalian aja deh. Ini secara general. Oke. Kalau aku sih selalu menganggap kalian adalah kakak-kakakku. Dia sama muda banget sih. Kalau kita kan seumuran. Terus. Ya sih, aku ngeliatnya tuh kalau sama ini kan aku punya temen itu, maksudnya kayak yang temen deket itu ya emang dari SMA atau dari kuliah. Gitu. Aku tuh nggak pernah punya temen yang benar-benar temen itu karena dari pekerjaan. Okay. Sama sekali nggak punya. Dan sejak setua ini mungkin ya. Sejak umur ini, ya, aku nggak pernah punya temen. Jadi sekarang ini
ya aku ngerasa kayak punya temen yang bener-bener nyambung gitu. Maksudnya kayak satu frekuensi gitu. Apa yang karena sama ini aku kayak ngomongin tuh ngomongin tentang kehidupan doang atau ngegibah doang gitu. Maksudnya ketemu sama teman-temanku. Kalau sekarang tuh kan nggak boleh apa ya. Kadang-kadang ada yang lebih diomongin, lebih bermanfaat untuk kemajuan diri, kemajuan bisnis, dan masa depan. Amin, amin. Dan meluruskan tujuan hidup. Betul, 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 betul. Intinya sih benar-benar harus tulus sih ya. Iya benar. Tapi kadang-kadang sih pasti ya manusiawi sih ketika kita berteman kadang apa ya pengen sesuatu gitu ya. Tapi kita aku sih sejauh ini berusaha untuk ya udah temenan-temenan aja gitu, nggak usah ada ambisi di balik itu gitu. Asik. Lagian kita juga nggak ada yang apa maksudnya. Gak ada yang merasa lebih menonjol gitu ya. Apa ya, sok bepo doain. Ya betul, ya sama. Betul. Intinya tidak ada yang merasa lebih pintar. Ya betul. Atau gak ada yang merasa kurang. Itu yang aku rasain temenan sama kalian juga. Sama sebenarnya kita ya. Itu yang aku rasain. Berkualitas semua ya dulu yang dengan iya, maaf ya. Itu yang aku rasain loh beneran. Jadi karena tidak ada yang menonjol. Tapi kita berkacamata semua ya. Benar-benar. Mungkin itu. Jadi bisa jadi kalau kita sempat kemarin sempat ngobrol ya waktu kita SMP, kita tuh sempat punya cita-cita punya suami yang berkacamata. Harus yang serius. Ternyata it happen. Beneran. Makanya hati-hati kalau ngomong coy. Baik-baik aja. Jadi yang baik-baik berkacamata, yang kaya, yang ganteng gitu harusnya coy. Amin. Cukup-cukup tonto. Intinya gitu. Pokoknya aku ngerasanya baru kali ini aku juga punya teman satu frekuensi, satu umuran mungkin ya, dan cara pandang alhamdulillah sampai detik ini tuh paling positif jujur ya. Jadi enggak pernah kayak ngomongin orang, enggak pernah yakin. Jadi kalau ngomongin orang pun itu selalu kita dilihat gitu loh. Dilihat yang baiknya aja, terus ke depannya buat kita gimana gitu loh. Benar-benar enggak sih biasanya kalau ngomongin orang tuh ya jangan sampai kita yang seperti itu. Iya, gitu, ya, gitu di pembelajaran. Nggak ngomongin orang itu sendiri gitu, objeknya itu bukan dia, dan mereka ini tulus banget ngasih tahu aku banyak hal, dan mungkin walaupun aku yang lebih koplak daripada mereka gitu ya, paling gila gitu, tapi mereka jadi gila gara-gara aku. Terus karena kita tuh sayang banget, saling sayang, udah kayak saudara banget, insya Allah saling ngejaga saudara yang terpisah kan. Ya betul, saling ngejaga apa ya, intinya bisnis itu kan cuman bagian dari kita menghabiskan umur ya, jangan sampai itu sebagai ganjalan kita ya. Titipan ya, semuanya titipan itu cuman apa ya, cara kita jalan menghabiskan waktu aja. Mudah-mudahan persahabatan ini tuh bukan berdasarkan apa-apa, insya Allah nanti bisa dicatat sama Allah gitu ya. Amin. Sampai kita masuk surga dan kita ada punya sesuatu buat terima ya. Apa ini? Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup kami berdua ya beberapa bulan ini. Coba lihat dulu, mudah-mudahan suka. Cuci harga sudah hilang kan cuy. Aku deg-degan. Aku bergetar. Terima kasih ya. Sama guys, dalam rangka apa? Kalian tahu aku gak punya dompet ya? Ya Allah, kok tahu sih? Supaya kamu punya cash lagi. Iya benar. Karena jadi generasi cashless terus. Ya, guys, betul. By the way, aku tuh gak suka sesuatu yang brand ini. Dan ini sesuatu branded yang pertama dalam hidup aku yang aku punya. Oh iya, terima kasih. Sama-sama, semoga suka. Abis ini aku jual. Terima kasih. Ya Allah, semoga seneng ya. Ya Allah, makasih guys. Semoga makin nambah rezekinya. Amin. Oh iya, itu bahagia terus. Masih ada harganya masih ya, ada. Ya Allah. Enggak, itu dalam dolar. Oh, harganya. Iya. Kan ada ini konverter itu kok di. Oh iya, kita ambil rezekinya. Mudah-mudahan suka, sehat terus. Filosofinya biar rezekinya makin lancar ya. Oh iya, ntar kita pasang foto kita bertiga di sini ya. Ya Allah, bukan sama Sony ya. Terima kasih Kakak Prima, semoga sehat, lancar rezekinya. Iya, terus apa ya? Keluarganya sehat selalu. Minum-minum sana, semoga. Oh iya, by the way, itu sebenarnya kan video apa sih? Farewell. Oh, farewell gitu ya. Bahkan Mas Ebu belum tahu loh. Oh iya? Belum tahu dia. Gitu. Kata tuh mau pindah guys. Oh ya Allah, iya gitu. Oh, mungkin para pemirsa juga belum tahu, makanya kita bikin ini buat Prima sebenarnya.
pokoknya kita doain yang terbaik. Itu ya. Baru temenan baik ya. Baru nemu yang cocok, tapi enggak apa-apa. Dimanapun Pripa bisa bahagia dan bisa menjadi amin. Terima kasih semuanya. Oke, thank you. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih sobi-sobi. Terima kasih persahabatan yang singkat tapi insyaallah selamanya. Amin. Amin. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang walaupun kita terpisah jarak ya, semoga silaturahmi tetap terjaga. Amin. Harus kan ada WhatsApp, ada video call. Ya, long distance friendship ya, LDF. I love you semuanya. I love you. Terus nanti kita main-main di Banyuwangi. Amin, siap. Semoga pas ada umur. Pokoknya bahagia terus buat Prima ya dimanapun dia berada. Bye guys, thank you for watching.